manajemen hotel atas kunjungan studi yang telah dilakukan dari pihak LPK Enter. Semoga kunjungan-kunjungan seperti ini memberikan nilai positif yang bermanfaat bagi para peserta, dan juga dari pihak hotel bersedia mensupport untuk kegiatan pendidikan seperti PKL maupun magang dari lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kegiatan-kegiatan positif seperti ini kami rasa cukup bagus dan sangat bagus untuk memberikan nilai real dari materi yang mereka pelajari di kelas. Semoga ke depan LPK Enter semakin sukses. Oke guys, hari ini kan saya sedang hotel tour di Grand Kecubung. Hal positif yang saya dapatkan di sini yaitu saya merasa bahagia, merasa senang karena hari ini tanggal 5 November 2020 ada tour di hotel terbagus dan terbesar, maksudnya ya paling bagus di Pangkalan Bun. Kalau untuk pelayanannya okay, bagus, dan untuk makan siangnya pun nikmat dan saya kenyang. Yang saya dapatin dari hotel tour ini, hal positifnya ya saya tahu gimana sih standar di hotel gimana, terus cara making bed di kamar itu gimana, terus cara penyajian makan saat di restoran itu gimana, itu semuanya sebuah ilmu yang harusnya saya dapatkan. Ya, hal positif yang saya dapatkan dari hotel tour di Kecubung ini adalah saya mendapatkan beberapa ilmu baru karena teori dan praktik sepertinya agak berbeda, jadi saya merasa ada hal yang baru yang saya dapatkan. Dari pagi sampai siang kami melakukan study tour di hotel Kecubung. Ya, yang saya bikin saya kecewa itu tadi cuma karena kan semua fasilitas kan tadi sudah diperlihatkan, cuman satu yang nggak diperlihatkan tadi soal dapurnya nggak boleh diperlihatkan tadi. Udah, hal-hal yang saya dapatkan selama study tour hotel Kecubung ini, saya bisa dapat pembelajaran dari staff yang menjelaskan ke kami. Dan untuk pelayanan di sini juga sangat bagus bagi saya. Hal yang positif yang saya dapatkan di Grand di studi tour ini di hotel Grand Kecubung adalah cara bermaking bed, cara menata dan membersihkan kamar bagaimana. Beberapa hal positif yang kami dapatkan saat melakukan pembelajaran di sini, yang pertama yaitu bagaimana cara kita memaking bed, yang kedua bagaimana kita menyajikan makanan kepada tamu pada saat di meja makan, dan bagaimana kita memakai atau menggunakan kolam renang dan fasilitas yang lainnya. Dan juga yang terakhir tadi kita ada ke bagian laundry atau tempat mencuci spray sarung bantal dan sarung guling atau handuk dan sebagainya. Kesan dan pesannya, sukses terus buat hotel Kecubung, semoga makin tahun makin di-upgrade dan makin meningkat reviewnya. Terima kasih. Hal yang positif saya dapatkan dari study tour ini adalah saya diperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel dan beberapa jenis ruangan dengan fasilitas yang ada di laundry dan sebagainya, dan juga cara making bed. Hal positif yang saya dapatkan di sini, saya belajar cara menyajikan makanan, cara memegang makanan untuk melayani tamu, dan cara membersihkan kamar dan memasang alat tidur spray. Saya Oktavia Lisa Putri dari jurusan perhotelan. Di sini kesan positif yang saya dapat yaitu dapat materi baru. Tidak hanya materi saja yang saya dapat, di juga praktek. Bagaimana cara making bed yang benar, melayani pelanggan secara baik dan sopan. Pepe Entor!